Nah, just info buat kalian yang mungkin tertarik join giveaway ETH seumur hidup gue di sini, kalian bisa tinggal follow IG gue, tag 3 teman kalian, dan komentar alamat ETH kalian aja di sana. Pemenangnya itu tiap minggu beda-beda, kalian berkesempatan menang lebih dari satu kali, cukup satu kali komen doang di sini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik join, kalian bisa langsung join giveaway ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, terus juga buat kalian yang gak pengen ketinggalan info terupdate mengenai cryptocurrency, biasanya gue post di sini. Biasanya mengenai analisa market, gue post di sini gratis buat kalian, jadi gak ada VIP, semuanya gratis aja di sini. Kalau misalkan ada koin-koin yang lagi under value, yang kira-kira lagi bakalan breakout atau naik, juga gue kadang share di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang gak pengen ketinggalan update info mengenai cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi gak keburu buat ngepost di YouTube, akan gue post di grup ini. Kalian bisa join, ini gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan gue udah buka posisi kemarin, sempet ketika pada panik sell semua, gue ada buka posisi long, salah satunya di ADA di sini, dan saat ini udah running profit sekitar 30% lebih. Ini bisa aja gue biarin hingga sampai ribuan persen temen ya. Jadi enaknya di sini tuh di Bingbong sama seperti LMT, kalian bisa tinggal copy trader ahli, kalian gak perlu pusing lagi trading sendiri atau mungkin sering loss temen, mungkin kalian bisa tes copy trading di Bingbong. Kalian bisa ke menu copy trade di sini, lalu kalau misalnya kalian pengen follow gue, kalian tinggal ketik nama Kendrick aja di sini, lalu kalian bisa follow. Followers gue udah ada sekitar 600 orang lebih temen di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang tertarik copy trade teman, di luar dari kalian bermain spot market, mungkin kalian bisa coba diversifikasi ke copy trade juga. Cukup tinggal deposit USDT doang di sini, lalu follow gue. Jadi simple itu doang teman. Buat tutorialnya kayak gimana semuanya, link join ada di deskripsi di bawah. Nah teman, di grup trading Kendrick Kalimini itu, gue itu nggak menerima tanam modal, tidak menerima investasi, nggak meminta duit, maupun nggak membuka grup VIP ya. Jadi kalau misalkan ada grup lain yang mengatasnamakan gue, mereka itu menawarkan investasi, menawarkan tingkat pengembalian tertentu dalam jangka waktu tertentu, yang mengatasnamakan gue itu bukanlah gue teman-teman. Sampai grup ini itu gue ubah profile picture itu menjadi grup trading Kendrick Kalim yang nggak menerima tanam modal dan investasi. Jadi ya, dengan kalian bantu report itu, kalian beneran ngebantu gue banget lah ya. Jadi di sini juga disclaimer on, kalau misalkan ada orang yang kena temennya dari grup investasi-investasi bodong gitu ya, ya itu udah di luar dari tanggung jawab gue ya, karena gue juga bukan yang ngelola grup palsu tersebut. Ya paling apa yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa membantu report temennya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian ada menemukan grup tersebut, kalian bisa bantu report, itu akan sangat membantu banget daripada nanti banyak korban berjatuhan dikarenakan grup palsu tersebut. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan bahas koin-koin yang kemungkinan besar di bulan Mei bakalan tetap terus naik. Jadi nggak peduli market berdarah, koin-koin ini kemungkinan besar di bulan ini atau nggak dalam beberapa minggu ke depan, tetap potensi itu bakalan naik dan nggak mengikuti arah Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin anjlok, koin ini memang mungkin dalam jangka pendek bisa turun, tetapi pump-nya bisa lebih besar dibandingkan turunnya. Nah yang pertama yang gue lihat ini adalah Hedera Hashgraph. Jadi Hedera Hashgraph baru aja breakout termennya dalam satu hari yang lalu. Tepatnya ini dalam beberapa jam yang lalu termennya Hedera Hashgraph. Jadi Hedera Hashgraph ini kenapa terus menerus naik termennya selama ini, dan kenapa juga bisa terjadi breakout sebesar ini? Seperti yang kita ketahui, si Hedera Hashgraph ini itu udah kerjasama sama perusahaan yang raksasa termennya. Salah satu contohnya adalah Google Cloud. Jadi si Google Cloud ini menggunakan cryptocurrency Hedera Hashgraph untuk mengirim, dikarenakan biaya transaksi yang benar-benar murah meskipun yang dikirim itu jumlahnya besar gitu ya. Jadi misalkan kalau misalnya kita pengen kirim crypto dengan jumlah yang besar, pasti kan diikuti oleh kenaikan biaya juga. Tetapi di Hedera Hashgraph ini biayanya tetap sangat amat murah gitu ya. Itu sebabnya kenapa si Google akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Hedera Hashgraph. Nggak sama kripto-kripto yang lain, tetapi dia lebih memilih HBAR. Jadi udah banyak perusahaan raksasa yang kerjasama sama HBAR ini, dan sejauh ini kita lihat ya kenaikannya udah mencapai 10 kali lipat lebih ya, dan kemungkinan besar dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin bahkan di bulan Mei ini sendiri ya, ini kita bahkan udah ngelihat breakout sebesar 40% lebih hanya dalam sehari ya. Jadi nggak menurut kemungkinan dalam 2 minggu lagi bakal ada continuation pattern, ada kemungkinan besar ini bullish trendnya ini masih bakalan terus berlanjut ya untuk Hedera Hashgraph. Jadi support berikutnya untuk Hedera Hashgraph ini ada di lingkar kuning yang gue gambarkan. Jadi ini juga sebagai support yang terjadi dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 25 Maret. Menurut gue selama kita berada di atas level mungkin bisa dibilang pas 0,3 dolar, ini masih aman banget buat Hedera Hashgraph. Saat ini ada bullish reversal yang terjadi, dan next target teman-teman, kalau misalnya kita lihat si Hedera Hashgraph ini
spamnya udah luar biasa banget, dari level 0,12 bisa mencapai level 0,44. Itu berarti ada sekitar 3-4 kali lipat. Ya gue nggak heran kalau misalkan target berikutnya untuk Hedera Hashgraph adalah level 1 dolar atau hanya sekitar 2-3 kali lipat dari harga saat ini. Jadi itu untuk Hedera Hashgraph yang pertama. Yang kedua yang menurut gue market lagi turun gak ngaruh juga sama cryptocurrency ini, namanya adalah EOS. Jadi logonya ini mirip ETH teman-teman ya. Jadi mungkin nanti kedepannya akan banyak yang menggunakan sistem si EOS ini untuk membangun aplikasi terdesentral mereka ya, entah perusahaan-perusahaan manapun lah itu. Jadi saat ini kita lihat EOS ini di bulan Mei sendiri ini juga naik teman-teman, ini naik gila-gilaan. Di bulan April dia naik, di bulan Februari dia naik, jadi sejauh ini masih uptrend ya. Bulan Februari, April, dan Mei ini masih naik. Cuman ya bisa aja saat ini kita udah stop naik teman-teman ya. Jadi ya mungkin nih salah satu yang masih terdiskon ini menurut gua adalah EOS. Meskipun sebenarnya ada potensi turun lagi ya. Menurut terus kalau misalnya kalian nanya untuk EOS sendiri, sebenarnya jangka pendeknya ini masih bisa turun menuju garis biru ini ya. Garis biru ini adalah exponential moving average, harga rata-rata moving average ke 60 ya. Jadi garis biru ini menjadi support terkuat. Yang ini juga sama ya, ketika kita menyentuh garis ini kita langsung mantul. Jadi saat ini sebenarnya garis ini tiap hari itu dia bakalan terus menerus naik ya. Mungkin estimasi supportnya nanti yang paling kuat bisa berada di level 8 dolaran lah ya. Jadi kemungkinan besar dalam jangka pendek sebenarnya masih bisa turun. Mungkin bisa juga sampai akhir Mei itu juga potentially. Tetapi kalau misalnya sampai akhir Mei kita masih turun, menurut gue di bulan Juninya ini bisa terus apa ngepam lagi gitu ya. Karena so far polanya juga masih uptrend. Jadi ini kalau misalnya kalian lihat buat EOS sendiri, biasanya dia itu naik sekitar 50-60% dari resistansi sebelumnya. Jadi kalau misalnya gue lihat pola yang satu ini dari 5 dolar sampai ke 8 dolar, 57% setelah itu dia koreksi. Yang ini sekitar 65% setelah itu dia koreksi. Kalau misalnya buat ukur kemungkinan besar ya at least minimal seharusnya di level 22 sampai 25 dolar, setelah itu nanti koreksi lagi. Seharusnya mungkin ini bisa terjadi di bulan Mei ataupun mungkin aja bisa terjadi di bulan Juni ya. Seharusnya secara logika kalau misalnya kita lihat kenaikannya seperti ini lalu dia turun, kemungkinan besar ya ini turun setelah itu dia naik lagi nanti di bulan Juni. Harusnya sih seperti itu. Nah terus yang ketiga ini sebenarnya yang udah gue bahas dari beberapa hari yang lalu juga. Saat ini juga so far masih terus menerus naik termennya. ADA gue udah sempat bahas beberapa hari yang lalu. Hanya ascending triangle dan hasilnya adalah breakout. Clear breakout banget di sini dengan target yang gue bilang masih sama sekitar 3 sampai mentok-mentok ada di sekitar 4 dolar teman-teman. Jadi si ADA ini juga udah naik, jadi ya kita udah lihat si ADA ini udah stagnan dari akhir Februari sampai kurang lebih sampai bulan Mei teman-teman ya, sampai Mei awal ya. Itu sebabnya kenapa gue nggak heran kalau misalnya akhirnya dia breakout. Koin-koin yang lain di bulan April sendiri ada mengalami kenaikan, Hebar Maret ada mengalami kenaikan, ADA ini di bulan Maret dan April belum mengalami kenaikan. Padahal ini kan koin bagus ya, anaknya si Ethereum. Itu sebabnya kenapa dia baru ngamuk saat ini gitu ya. Di bulan Februari, apa Maret dan April dia nggak ada kenaikan. Si EOS di bulan Mei aja ada kenaikan. Si HBAR aja di bulan Maret ada kenaikan. Bahkan si EOS ini di bulan April juga ada kenaikan. Si ADA ini tetap diem aja gitu ya. Itu sebabnya kenapa akhirnya dia baru ngamuk saat ini. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman untuk 3 koin yang menurut gue potensially bakalan terus-menerus uptrend. Nggak peduli market berdedara. Kalau misalnya menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Itu aja paling dari gue, semoga bisa membantu dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah!